Assalamualaikum. Selamat tengah hari guys. Okey, kita bertemu kembali di dalam vlog yang ketujuh bersama saya di Atok Channel pada hari ini. Okey, untuk vlog yang lepas, vlog yang keenam, saya memancing di kolam air masin. So untuk vlog yang ketujuh ni, ke mana saya nak pergi? Semestinya ke kolam juga yang terletak di Puchong, tapi untuk kolam ni saya nak pergi ke kolam air tawar. Kolam air tawar yang terletak di Puchong. So kolam mana yang saya nak pergi kat Puchong tu, korang tengok sehingga habis video di dalam vlog yang ketujuh ini. Ok, korang stay tune tau. Ok, sebelum tu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada followers-followers saya, kepada subscriber-subscriber di luar sana yang telah subscribe saya punya YouTube channel, semestinya di Atok Channel. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Dan yang masih belum subscribe, bolehlah subscribe di Atok Channel. Ingat, Atok Channel, Atok Channel. Subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk melihat video-video yang bakal saya kongsikan di dalam Atok Channel. Okey, right, jom kita pergi untuk bilik yang ketujuh ini di kolam yang terletak di Puchong. Korang stay tune sehingga video. Okey, right. Selamat tengah hari guys. Alhamdulillah saya sudah sampai di lokasi memancing kita pada hari ini. Semestinya di Puchong bersama saya di Atok Channel di vlog yang ketujuh pada hari ini. So in hari semestinya saya berada di kolam memancing Harmoni, Pulau Meranti yang terletak di Puchong. Itu dia. Sini kolam air tawar. Majoriti memang air tawar dalam ni. Kapatin lah kita tengok. Oh, tengah-tengah tu Pati tengah main . Ada bubble . Tengah tu tempat-tempat dia main. So, hari saya berada di kolam Harmoni untuk gasak patin. InsyaAllah jika ada rezeki, nanti saya akan kongsi bersama di dalam vlog yang ketujuh ini. So, korang stay tune sehingga habis video. Okay, right? Yeah. Okay guys, kita tengok . Tengah-tengah tu bubble . Memang bubble kawasan tu. Memang orang kata patin tengah main kat atas tu lah. Kalau guna roti insyaAllah lah, dia tengah kutip umpan, orang kata dia bubble atas tu. Nampak belakang tu pun ada strike. Okay, ini pun brother ni masih menunggu. Ini dia brother. Macam bang, hasil lah, okay, ini hari. Okay bang. Okay bang, jangan lupa support lah saya misal subscribe Atok Channel dan YouTube. Okay right. Ini brother-brother kita. Masuk ke apa tadi bang? Ke 10 . 11. Mantap. Ha, ni pun abang kita pun tengah steady bang . Apalagi bang ini? Ha? Ada hasil? Ada dua. So, mantap. Okay, right. Ini dia abang kita. Dia masih menunggu. Semua masih menunggu. Okay. Ini pun brother kita masih menunggu. Ada hasil bang? Ada lah. Baik. Janji ada naik bang .
Baik. Ini dia, telepon masih menunggu. Sampai sampai ujung, sana pun ada. Sana memang ramai orang. Sana pun ramai. So dia ada kota Dia ada kota setiap masa dalam 4 jam tu dah ada kota dah berapa orang boleh masuk. So saya masuk dalam pukul 2 petang. Saya tunggu, stay tune sehingga video semestinya jadi satu channel. Okay, right. Assalamualaikum. Selamat tengah hari guys. Okey, ini hari saya mencuri korang nama ni. So, ini hari saya nak mengadakan teknik teknik tepung. Menggunakan tepung ini hari. So, tepung bahan-bahan yang saya gunakan ini tepung. Cap terus tepung gandum. Minyak masak. Okay. Dan umpan kila yang saya gunakan iaitu umpan hasil daripada rakan saya, iaitu rakan saya iaitu Chef Along Channel. Ini dia sebagai Chef umpan. Yang ini strawberry jebat, satu botol 500 ml. So kalau korang nak dapatkan Chef umpan ni, korang boleh pergi di channel YouTube member saya iaitu Chef Along Channel. So dekat sana diorang ada jual lah umpan ni. So korang boleh tengok teknik yang digunakan dengan pelbagai cara menggunakan umpan ni ataupun lain-lain umpan. Dah ada banyak. So jom kita buat. Okey, jom kita buat umpan. Okey, yang pertama kita gunakan minyak masak. Okay, garam minyak masak ni kita setengah daripada plastik ni, setengah setengah. Kita guna setengah. Kita tuang setengah okay, dalam bekas kita gunakan bekas okay. Setengah saja. Okay, right. Sikit lagi okay. Setengah daripada sama tadi. Okay. Lepas tu yang semestinya umpan kita, kita guna Chef umpan daripada Chef Along. Ini saya gunakan strawberry jebat. Dia ada pandan tuah dan macam-macam lagi kat dalam ni. Kita tengok kita tengok banyak lagi okay. So anggaran kita guna strawberry jebat ni dalam 5 tutup daripada suku minyak tadi. Okay, right. Dua, tiga, empat, lima. Hasil dia kita campur. So kita kasi godek Nah, sudu kita bantu bagi sebatin minyak. Okey, baik. Okay, tepung ni kita bancuh sikit demi sikit. Jangan terlalu cair sangat, jangan terlalu pekat sangat. So sedang-sedang je. Okay, kita bancuh sikit-sikit Alright. Masuk dulu. Okay.
Pasal ni. Okay, kita gaul sampai dia ni mesti cair lagi. Tambah lagi. Cakap penuh sikit-sikit kalau pasuk semua kan takut lebih pula. Lebih pula jadi keras. Ada bambu? Ada. Okay, right. Campur. Okay guys, bila korang dah campur, kita macam ni. Nampak? Sedap. Dia sedap-sedap kepala. Dia jangan terlalu lembik sangat, jangan terlalu keras. Dia sedap-sedap lah ni. Ni dah, orang kata, dah syok lah. Okay right, bau dia. Memang best. Terbaik lah. Ni dia. JF4. Okay guys. So, kita tunggu. Tengok pacar atau tidak. Okay, korang stay tune. Okay guys, kita buat bangunan yang pertama guys. Ini dia umpan saya guru tadi. Kita buat dua mata. Kita okay, guys. Jom. Okay lah guys, kita tunggu. Okay guys, kita kasih tunggu dia makan eh. Alright, kita punya rakan tengah strike. Itu dia, patin. Mantap. Bang Gran rasa berapa kilo ni bang? Hadap. Okay guys, ikan dah sampai guys. Itu dia guys. Patin. Mantap guys. Bang Irif. Mana dia? Berkilat. Okay bang eh? Okay. Mana so? Banyo! Pan!
Guys. Belum lagi, guys. Aduh, sangkut habis lah. Okay guys. Nampak, nampak banyak. Bawa eh. Okay, baik guys. Tengok guys. Aduh, sangkut orang pula. Okay. Okay guys. Sudah. Yeah. Okey. Apa? Apa rambut ni? Tu guys, 8.4 kilo guys. Mantap. Okey, ini dia. Adik kita apa? Oi, mesin baik mesin dia. Okey, jauh, jauh. Jauh, jauh sikit, jauh. Mantap, geng. Tu dia. Guys, kita bawa palingan lagi guys. Panjau. Bukan yang naik.
Guys. Yeah. Bang, sorry sikit bang. Bang, cakap depannya bang. Depannya bang, depannya. Jauh, jauh. Itu dia. Mantap. Okay, itu dia. Tau, tau, tau. Dia buat apa? Dia jauh tadi kan. Kita tengok apa dia besar. Woi. Mantap. Nanti. Right, give us. Did ya? Yes. Ni tukang-tukang tangguk kita. Oh, joker-joker ni. Oh, tu setting eh bang. Oh, mantap. Okey. Ini semua setting. Oh, steady, tapi mancing sok okok. Ah. Dia segar, dia segar. Okey, mantap. Guys, selesai sudah untuk video saya yang 7 pada hari ini memancing di kolam Harmoni, semestinya di Atok Channel. Okey, rezeki 3 ekor ini hari saya, alhamdulillah, landing by Chef Umpan, memang terbaik. Banyak lagi konten-konten kawan saya hari ini yang ramai naik, yang kata saiz mega-mega, baik-baik semua, mantap je. Kolam Harmoni memang best. Okey, so sebelum tu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana, kepada subscriber-subscriber saya yang sudi menonton vlog saya yang 7 pada hari ini, semestinya untuk anda di Atok Channel. Kepada kawan-kawan di luar saya yang masih belum subscribe dari YouTube channel, bolehkah subscribe dari YouTube channel di Atok Channel semestinya. Jangan lupa tekan butang loceng untuk video-video yang bakal saya kongsikan di dalam Atok Channel di masa akan datang. So korang, okay guys, terbaik untuk hari ini, memang puas hati, best by Chef Umpan, memang terbaik. So kita jumpa lagi di next vlog di Atok Channel semestinya untuk anda semua. Okay, bye bye, assalamualaikum. Okay guys, sebelum tu kepada kawan-kawan di luar sana yang nak mencuba produk Chef Umpan daripada Chef Along, Chef Along Channel eh. So korang kalau nak dapatkan umpan ni, korang boleh pergi ke YouTube, search Chef Along Channel, korang boleh dapatkan umpan ni. Memang best lah umpan ni. Ni dia strawberry jebat. Oh, ada stripe belakang, ada stripe belakang.
Oh, itu dia. So korang boleh dapatkan cheese umpan memang terbaik. Best. Okay, right.